Ribuan warga Mesir masih terus bertahan di lapangan Tahrir Kairo, Mesir untuk berunjuk rasa. Warna-warni laser pun meramaikan aksi tersebut. Menurut pengamat, penggunaan laser merupakan bentuk kegembiraan masyarakat dan dukungan terhadap militer yang telah menumbangkan Presiden Muhammad Mursi. Pena laser sendiri juga dapat dengan mudah ditemukan di lapangan Tahrir dan laris manis di serbu massa pengunjuk rasa. Dalam aksi ini, massa juga menyambut seruan Kepala Angkatan Bersenjata Abdul Fattah al-Sisi, yakni untuk menghentikan potensi terorisme dari pendukung Mursi.